Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Salam reformasi. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang sempat bersama saya petang ini, lewat petang ini dalam live TikTok kita. Agak lewat kita buat live ya, sebab tadi, baru sebentar tadi saya ada ikuti live apa ni, PC yang diadakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sidang akhbar khas, sidang media khas oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi saya ikuti sebab apa? Bila ada sebut sidang media khas ni, tentulah ya, tentulah ada sesuatu perkara yang penting sangat ke, yang melibatkan kepentingan negara ke, ataupun satu keputusan penting oleh Mahathir yang nak diumumkan, sama ada dari segi politik beliau ataupun tentang apa ni, tentang dasar-dasar negara yang penting, yang melibatkan kepentingan rakyat, yang nak beliau umumkan ataupun nak beliau nyatakan ya, dalam PC. Tetapi setelah lebih kurang setengah jam lebih lah saya ikuti PC beliau, dan saya sempat mencatat beberapa perkara ataupun beberapa poin yang Mahathir sebut di dalam PC beliau tu. Saya sempat mencatatkan beberapa perkara lah, dan mungkin saudara-saudara boleh ulas banyak lagi sebenarnya. Tapi saya sempat mencatatkan beberapa isu yang Tun Mahathir bangkitkan di dalam PC-nya untuk saya ulas dalam masa yang singkat pada petang ini. Okey, Yen. Yen pun sempat bersama kita petang ini. Tak sibuk Yen ya. Terima kasih banyak Yen kerana sudi jenguk-jenguk room saya pada petang ini. Okey, dalam PC-nya apa yang Tun M sebut? Pertama sekali dia mengatakan bahawa Perdana Menteri sekarang telah menggunakan undang-undang zalim. Itulah biasalah, bukan kali pertama beliau sebut. Sebelum ini dalam PC sebelum ini pun beliau ada nyatakan bahawa Perdana Menteri adalah seorang Perdana Menteri yang zalim, menggunakan undang-undang ikut sesuka hati dia. Tetapi seperti mana yang seperti dalam PC-PC yang lepas, saya juga jawab hujah Mahathir ni, dan saya tidak boleh nak jawab lebih terperinci sebab apabila dia mengatakan Perdana Menteri gunakan undang-undang yang zalim ikut kepala dia, tapi dia tidak bawa ke contoh. Ini masalah bagi kita nak jawab ni. Ya, kita nak jawab susah pasal dia tidak bagi ke contoh. Apakah undang-undang zalim yang telah pun dilaksanakan oleh PMX selama 8 bulan beliau menjadi Perdana Menteri? Cuba sebut. Patutnya dia kena sebutlah. Ya. Siapa yang telah ditangkap bos Osma ke? Ya, ISA ke kalau ada? Ataupun yang ditangkap tanpa bicara ke, macam zaman dia dulu, ya, zaman dia dulu, berpuluh-puluh orang saudara, beratus-ratus orang ditangkap tanpa bicara bawa ISA di zaman Mahathir ni. Jadi orang yang berzalim macam dia ni, nak kata orang lain macam dia, ni masalah dia. Sebab itu sampai sudah saya tunggu bukti, apa bukti dia, satu kes cukup lah. Kalau Mahathir boleh bawa satu kes yang menyatakan Anwar ni menggunakan undang zalim pun sudah memadai. Dan kita nak jawab. Tapi masalahnya kita nak jawab macam mana kalau dia tidak bawa bukti. Dia cuma sebut Anwar adalah pemerintah yang zalim, buat undang-undang ikut kepala dia sendiri. Ya, saudara boleh ikuti PC dia. Langsung tak ada nilai sebagai seorang bekas pemerintah yang dikatakan negarawan. Sepatutnya dia bawa hujah-hujah yang mantap supaya kita boleh jawab. Ataupun kalau hujah dia terlalu hebat, kita tak boleh nak jawab. Kan? Tapi malangnya, hujah dia yang dibawa dalam PC dia hari ini tak ada nilai langsung. Ya? Dia kata Perdana Menteri seorang yang zalim guna kepala otak dia sendiri. Ya? Kalau dia zalim, tak adalah Astro Wani hari ni boleh buat live. Zaman dia dulu ada ke media-media yang boleh buat live? Ya, PC daripada pembangkang tak ada saudara. Bah Anwar Ibrahim lah. TV3 ke Astro Wani ke boleh buat live. Kenyataan pemimpin yang mengecam Perdana Menteri, yang memfitnah Perdana Menteri boleh cakap live. Dan disiarkan dalam akhbar-akhbar berita harian, utusan, sena. Kita semua tahu, sampai kita penyokong-penyokong kerajaan paduan naik rimas apabila media-media memberi ruang terlalu lebih kepada pembangkang. Ruang fitnah pun disiarkan ya, dalam TV3, dalam Astro Awani. Sehingga kita keliru, siapa yang pembangkang sebenarnya sekarang ni? Ya? Bagi itu sekali, Perdana Menteri yang ada hari ini, ya, yang memberikan kebebasan kepada rakyat Malaysia, tapi Mahathir kata zalim. Ya? Dan gagal bawa bukti, satu bukti, ya, untuk menyatakan dia seorang pemimpin yang zalim menggunakan undang-undang sesuka hati dia. Okey, itu salah satu isu yang dibawa lah. Kemudian dia kata
Mahathir juga mengatakan dalam pengayaan negeri baru ini, ya, betapa zalimnya Anwar apabila setiap calon diiringi oleh polis. Ha, ini satu tuduhan. Dan dia sekali lagi tidak memberikan bukti. Sebut satu seorang je. Seorang je calon, sepatutnya Mahathir kena sebut. Ya, seorang je calon. Tak kira lah Haji Hadi ke calon, ya, yang bertanding. Sebut mana calon yang bertanding dalam PRN ini, yang ke mana-mana dia pergi diiringi oleh polis. Ini yang dakwaan yang Mahathir buat dalam sidang akhbar dia tadi. Dia kata dalam pilihan raya ini, calon-calon diikuti oleh polis. Ya, diarahkan oleh Perdana Menteri. Ya, supaya calon ini tidak boleh bercakap lebih. Supaya calon ini tidak boleh nak hentam kerajaan. Sebab itu diiringi. Berapa ramai calon yang bertanding dalam PRN baru-baru ini? Ada 6 negeri. Satu negeri ada berapa don. Ya, saudara boleh kira satu negeri ada berapa don. Kali dengan 6. Ya, setiap negeri tak sama bilangan don dia. Ya, Selangor jumlah lain. Kelantan lain, Terengganu lain, Kedah lain, Pulau Pinang lain, Sembilan lain. Tapi kena dicampur keseluruhan don ini, berapa banyak tenaga polis nak digunakan untuk mengiringi seorang calon? Hanya kerana tidak bagi calon berucap. Menentang kerajaan. Jadi ini satu tuduhan yang saya rasa tuduhan daripada Mahathir Mohamad, ya, yang gagal memberikan satu contoh saja. Satu contoh saja. Seorang calon yang diiringi oleh polis sepanjang kempen. Jadi satu tuduhan yang dibawa oleh Mahathir Mohamad, ya, supaya nak menipu rakyat Malaysia, kononnya bahawa Anwar ni lebih zalim, setiap calon diikuti. Sedangkan kita lihat sepanjang kempen dijalankan, tidak ada satu ceramah pembangkang pun yang disekat oleh polis. Kalau saudara ada maklumat, bagi tahu saya. Mana ceramah pembangkang yang dihentikan oleh polis waktu mereka berkempen? Tak ada, saudara. Ini berbeza di zaman Mahathir. Sekali lagi saya nak ulang. Berbeza zaman dia sendiri dulu. Ya, berapa banyak ceramah-ceramah Anwar Ibrahim. Berapa banyak ceramah PAS sendiri. Ceramah PAS. Ceramah keadilan waktu itu. Ceramah DAP. Yang sedang berceramah dihentikan oleh pihak polis. Bukan sekadar dihentikan. Dirampas sampai mikrofon atas pentas. Anwar tengah berucap. Disuruh berhenti. Ini zaman berlaku. Zaman Mahathir Mohamad. Ya. Sebenarnya apa yang disebut hari ini adalah dia menceritakan zaman dia dulu. Yang lebih tepat. Zaman dia Perdana Menteri lah banyak berlaku ceramah-ceramah politik yang dihentikan. Ceramah-ceramah politik yang terpaksa bertempur dengan FRU. Ceramah-ceramah politik yang terpaksa berdepan dengan sekatan jalan raya. Roblox diadakan di tempat-tempat ceramah kita dulu. Ini zaman Mahathir Mohamad. Dan hari ini dia sebut, di zaman Anwar ini, dia kata, calon-calon diiringi oleh polis. Ya? Ha. Bayangkanlah betapa nyanyuknya orang tua ni. Ya? Mungkin pemikiran dia balik ke belakang. Bila dah nyanyuk ni, dia teringat zaman dia dulu. Zaman dia jadi Perdana Menteri dulu. Ya, zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, dia letakkan kepada Anwar Ibrahim. Ya? Jadi hujah dia mengatakan, calon-calon diikuti oleh polis di mana dia pergi, adalah satu hujah yang satu fitnah ataupun satu tuduhan. Ya? Hanya untuk menipu rakyat Malaysia. Seolah-olah rakyat Malaysia akan menganggap diktatornya, ya, Maha Zalim ini, ya, Maha Firaun ini, Sang Saka ini akan dilupai oleh rakyat Malaysia supaya kezaliman zaman dia dulu akan dipindahkan kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu apa yang dia buat waktu dia jadi Perdana Menteri dulu, ya, diletakkan atas bahu Anwar Ibrahim. Ini sidang akhbar di hari ini. Ya, saudara boleh ikuti sendiri apa yang disebut. Kemudian dia sebut apa lagi? PMX tidak boleh, zaman PMX ini, zaman Kerajaan Perpaduan, tidak boleh bercakap pasal orang Melayu. Kalau cakap pasal orang Melayu je, rasis. Ini juga satu tuduhan. Ya? Kita lihat sekali, sepanjang pilihan raya kempen, tidak ada seorang pun yang ditangkap kerana bercakap pasal orang Melayu. Yang tidak dibenarkan adalah kita menggunakan sentimen Melayu untuk membalikkan isu perkauman. Itu yang tak boleh. Ya? Bukan masalah kita nak bercakap orang Melayu tak boleh. Kempen-kempen kita pun selalu kita sebut pasal orang Melayu. Nasib orang Melayu yang miskin. Anwar pun selalu sebut tentang orang Melayu. Bagaimana kerajaan Malaysia Madani nak membela orang-orang Melayu yang miskin. Setiap kali Anwar menceritakan tentang hasrat kerajaan untuk membasmi kemiskinan Tegar, Anwar selalu sebut, ya, kemiskinan Tegar itu majoritinya orang Melayu. Secara tidak langsung adalah tindakan kerajaan sekarang ini adalah untuk membantu orang Melayu. Ya, bantuan kepada petani, nelayan, ya, penoreh getah,
yang diberikan oleh kerajaan Madani ini, kerajaan Malaysia Madani ini, majoritinya adalah orang Melayu. Kita selalu sebut dalam ceramah-ceramah kita, dalam program-program penerangan kita. Tak ada masalah pun nak cerita pasal orang Melayu. Tetapi apa yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan 3R itu, kamu menggunakan sentimen Melayu, itu yang salah. Ya, kita kena pertahankan Kedah, nanti Cina ambil. Ha, ini tak betul. Ataupun orang Melayu di Pulau Pinang harus bangkit kerana DAP Komunis akan memerintah Pulau Pinang. Ini yang tak boleh. Yang tak dibenarkan. Bukan sekarang, dulu pun sebenarnya tidak boleh cakap soal-soal sentimen begini. Jadi Mahathir pusing. Dia kata, saya tidak boleh lagi bercakap tentang nasib orang Melayu. Kalau cakap pasal orang Melayu saja, kena tangkap. Ha, tengok betapa belitnya ya, Mamak Kerala ini. Ha, ini bahayanya Mamak Kerala ini, saudara. Ya? Ha, mentang-mentanglah dia bukan original Malay. Kan? Tapi dia nak gunakan sentimen Melayu itu, seolah-olah menganggap Anwar Ibrahim ini menyekat mana-mana pihak cerita tentang Melayu. Ya? Sedangkan apa yang Anwar lakukan ini adalah berkait rapat dengan kepentingan orang Melayu. Ya? Peruntukan yang tinggi diberikan kepada sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah tahfiz. Ya? Majoriti sekolah agama ini siapa dia yang belajar dia? Pelajar ada orang Melayu Islam. Ya? Sekolah tahfiz sudah pastinya Melayu Islam. Ya? Apa masalahnya tentang Melayu? Ya, bukan isu tak boleh sebut Melayu. Isunya jangan gunakan sentimen Melayu itu untuk mengapi-apikan perkauman. Ini yang dikatakan, yang dimaksudkan dengan 3R. Bukan tak boleh langsung sebut Melayu. Ya? Ha, tapi dapat dekat Mamak Kerala ni, dia pusing. Dia kata, saya tidak lagi boleh bercakap tentang soal orang Melayu sebab nanti saya kena tangkap. Okey. Itu poin dia. Saya kena cepatkan sikit. Nak kejar masa. Nak maghrib kan. Kemudian dia kata, negara sekarang dikenali sebagai police state. Ha, sekali lagi dia buat tuduhan. Kalau saudara lihat sendiri, ya, betul ke negara ini macam police state? Berapa orang yang ditangkap? Ya, seperti mana zaman Mahathir dulu. Ya, ceramah tak ada permit pun. Tak ada lagi kena tangkap. Ya, budak-budak berdemo ke siapa nak berdemonstrasi. Ya, semayang 7 bulan, 8 bulan ni. Tidak ada lagi yang ditangkap. Malangnya tidak ada orang yang berdemonstrasi. Sebab apa nak demo lagi? Nak demo apa? Nak demo harga barang naik? Harga tak naik. Harga kawalan tetap dikawal oleh kerajaan. Ya? Tak ada apa yang nak didemo kan? Ha? Jadi nak katakan negara ini sebagai police state, saya pun puas duk fikir. Sebab apa yang dikeluarkan ya, oleh zaman Mahathir dulu, ya, jauh beza dengan zaman sekarang. Ya? Orang fitnah suka-suka hati sekarang ni. Dalam TikTok, ya, dalam Facebook, Twitter. Fitnah selamba je. Ya. Dan hanya beberapa orang saja yang disoal siasat belum pun dipenjarakan. Ya. Tak ada. Tak ada seru. Ya. Hari ni pun ada keluar lagi dalam media sosial. Ya, tentang apabila berlakunya pesawat ya, Malang yang terhempas. Ya, yang melibatkan adun daripada Pelangai, Pahang. Ya. Ada yang dalam komen sebut, kalaulah PMX ada dalam tu kan bagus. Itu satu statement. Ya, yang saya rasa statement yang paling tidak bertanggungjawab keluar. Itu pun tak kena tangkap. Tak kena tangkap. Ya, police state apanya. Dia nak kata zaman dia dulu. Zaman dia betul. Zaman dia dulu. Jangan tegur je kerajaan. Ya, kritik kerajaan. Pelajar-pelajar boleh kritik kerajaan. Ya, kritik kerajaan kena tangkap. Ya, tapi zaman PMX, PMX ini memberi pengakuan, pelajar-pelajar boleh saja nak berkritik kerajaan. Pelajar-pelajar boleh menganjurkan program-program politik dalam kawasan-kawasan mereka di kolej dan universiti. Tidak ada masalah asalkan jaga adab. Ya? Supaya tidak memainkan isu kaum, isu agama, isu raja-raja. Cukup. Ya, kritiklah kerajaan semahu-mahunya. Kadang-kadang kritikan itu melampaui batasan pun. Tapi belum juga ada tindakan diambil. Itu pun Mahathir kata negara ini sebagai negara police state. Ya? Dia nak katakan zaman dia dululah sebenarnya. Okey, kemudian dia kata AG, Peguam Negara, sesuka hati je buat keputusan. Dia kata, ini satu juga tuduhan. Dan saya tunggulah apa kes yang nak diberikan contoh. Peguam Negara sesuka hati buat tuduhan, membuat keputusan. Ya? Bukan seperti zaman dia dulu. Dia jadi Perdana Menteri, dia tukar terus Peguam Negara. Ya? Betapa teruknya zaman Mahathir ini.
Kita masih ingat ya, sewaktu dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Dia ambil jawatan je, dia terus tukar peguam negara ganti dengan Tommy Thomas. Tanpa berbincang dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan waktu itu. Yang buat keputusan sendiri ni siapa? Mamak Kerala ni lah sebenarnya. Tapi dia nak bagi orang lupa kisah dia. Dia talakan, dia ditujukan benda ini kepada Anwar. Sedangkan Anwar semenjak dia ambil alih, tidak ada seorang pun yang ditukar. Ya, ketua hakim negara tidak tukar zaman kerajaan sebelum ini. Peguam negara pun tidak ditukar zaman kerajaan sebelum ini. Ya. Tapi dia mengatakan peguam negara ikut suka hati dia, ikut arahan kerajaan. Dan dia tak bawa satu hujah dan bukti yang kukuh untuk membuktikan dakwaan dia. Ya, ini Mahathir Mohamad. Kemudian dia kata apa? Kes Najib. Dia cerita tentang kes Najib dulu, ya, pernah buat rayuan, dia terima tolak. Patutnya tidak relevan untuk Mahathir sebut sekarang. Pasal Mahathir pun tahu. Ya, sama ada kes Najib bermula, sehinggalah Najib dipenjarakan. Ini bukan zaman Anwar Ibrahim. Kenapa nak kaitkan kes Najib dengan zaman sekarang? Ya? Bahkan sewaktu semenjak Anwar angkat sumpah Perdana Menteri sampai hari ini, tidak ada lagi pemimpin yang dipenjarakan. Tak ada. Seorang pun tak ada lagi. Baru kes pembicaraan. Kes mahkamah. Ya? Dan Anwar tak ganggu pun. Baru ini Mohidin didapati bebas kononnya. Ya? Bebas dari segi teknikal. Ya? Ada kesilapan teknikal yang dipahamkan peguam negara akan merayu. Ya? Dan dibebaskan. Ada campur tangan Anwar? Tak ada. Ya. Kalau ada kelemahan dari segi pendakwaan, itu ada kelemahan pihak pendakwa. Dan Muhyiddin dilepaskan. Kalau Anwar campur tangan dalam kes kehakiman, Muhyiddin ni boleh lepas ke? Tak boleh saudara. Sebab Anwar dah janji dah, dia tak akan kacau kehakiman. Terpulang pada peguam negara. Kalau kamu melakukan kesilapan dari segi pertuduhan dan sebagainya, ya, akibatnya orang yang dituduh akan lepas. Ya? Dan kalau kamu rasa kamu perlu merayu, kamu rayu. Anwar tak campur tangan. Ya? Macam mana dalam keadaan Muhyiddin dibebaskan, dia kata Anwar campur tangan. Apakah Mahathir mahu Anwar campur tangan supaya Muhyiddin dimasukkan penjara? Apakah itu maksud dia? Ya? Wahal zaman-zaman dia lah. Ya? Banyak kes-kes yang siapa pemimpin yang sokong dia, selamat. Tak sokong dia, kena. Kita masih ingat lagi. Mahathir jangan lupa, ya. Sewaktu dalam kes pengerusi FEDA, rasuah Isa Samad, ya, di mana salah satu saksi iaitu Zahid Ma'arif secara terbuka menyatakan dia bersubahat dengan Isa Samad. Ya, dia bersubahat dengan Isa Samad, bawa duit jutaan ringgit kepada Isa Samad. Adakah Zahid Ma'arif dipenjarakan? Tak. Dia tak bicara. Sebab Zahid Ma'arif menyokong dia. Bahkan dilantik Zahid Ma'arif sebagai setiausaha politik dia. Orang yang mengaku bersubahat dan kes rasuah Isa Samad ini dilantik oleh Mahathir sebagai setiausaha politik dia. Yang lakukan menyelamat orang perasuah-perasuah ini adalah Mahathir Mohamad. Tapi dia nak bagi rakyat lupa apa yang dia buat, dia tujukan kepada Anwar Ibrahim. Tanpa dia bawa satu bukti pun, ya, untuk nak mengesahkan tuduhan bahawa Anwar Ibrahim ini campur tangan dalam kehakiman. Ya, seperti mana yang Mahathir pernah lakukan sewaktu dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, dia jadi Perdana Menteri 22 bulan. Okey. Apa lagi dia sebut? Ya? Dia menyerang pihak polis, PDRM. Dia katanya PDRM ini seperti tidak adil. Ada masa bertindak, ada masanya tidak bertindak bergantung kepada arahan kerajaan. Ya? Sekali lagi dia tidak bawa bukti. Ya? Apa kes yang polis bertindak atas arahan Perdana Menteri? Apa kes yang polis tidak bertindak atas arahan Perdana Menteri? Dia kena bawa lah satu contoh. Ya? Polis menangkap seorang ini tidak bersalah tapi polis tangkap kerana arahan Perdana Menteri. Dia kena bawa. Sanusi itu pun tak kena tangkap. Ya? Dia panggil dia mempunyai keterangan saja. Ya? Dia ambil di hotel. Itu pun secara toleransi telah dilakukan kepada Sanusi. Ya? Buat panggilan. Pujuk dia supaya datang ke balai. Dia tak nak pujuk. Dia tak nak datang. Apa kata Sanusi kepada pihak polis? Dia kata kalau saya datang ke balai, ya, kalau saya nak ditangkap, saya tak nak datang. Bayangkanlah, sampai ada orang yang buat macam tu kat polis. Itu pun tak dipenjarakan. Ya, polis datang cara baik dekat hotel, minta dia datang. Untuk dibicarakan keesokan harinya. Tidak bergari pun Sanusi ni. Begitu sekali di zaman PMX, tapi Anwar kata apa?
polis buat kerja ikut arahan. Suka hati dia je. Nak bertindak atas arahan. Ya, tidak bertindak pun atas arahan. Ini adalah dakwaan jahat daripada Mahathir Mohamad. Ya. Okey, apa lagi dia kata? Isu 3R sepatutnya tak perlu. Macam mana kita nak cerita tentang orang Melayu? Kalau nak cabut Melayu pun tak boleh. Nak sebut tentang raja-raja pun tak boleh. Nak cerita pasal agama pun tak boleh. Ya? Dia sebenarnya Mahathir Mohamad tak tahulah otak dia ke mana. Ya? Dia faham atau tidak apa yang dimasukkan dengan isu 3R ini. Yang melibatkan raja, kaum dan juga agama. Bukan maksudnya tidak boleh cerita tentang raja. Ceritalah tentang raja. Apa masalahnya? Ya, kita puji Raja Selangor, kita nak puji Kedah, Sultan Kedah. Tak ada masalah, tak salah pun. Yang salah apabila kamu menghina institusi itu. Ya, macam Sanusi, dia memuji Sultan Kedah. Ada tak pendakwaan kepada dia? Tak ada pendakwaan. Walaupun disebut Sultan Kedah. Disebut nama Sultan Kedah. Ada pendakwaan tak? Tak ada pendakwaan sebab dia tidak menghina Sultan Kedah. Bahkan dia puji Sultan Kedah daripada susu galuh yang betul dan sebagainya. Tidak ada masalah dia nak puji Sultan. Yang jadi masalahnya apabila dia menghina Sultan Selangor. Di atas perantikan Menteri Besar. Dalam keadaan dia memuji Sultan Kedah, dia memberi satu sindiran dan bayangan bahawa Sultan Selangor tidak bijak kerana memilih Amiruddin. Di situlah berlakunya kesalahan. Ini yang dimasukkan dengan 3R. Ya. Kamu telah membuat mempersendakan, menghina, memperlekehkan raja-raja. Ini yang salah. Bukan salah sebut nama raja ni. Tak salah, sebutlah. Ya, nak cerita tentang sejarah raja ke? Ya. Kebaikan mana-mana raja ataupun sultan tidak ada masalah. Yang salahnya apabila kamu menghina institusi ataupun raja itu sendiri ataupun sultan itu sendiri. Itu yang salah. Sama juga agama. Apakah salah cerita pasal agama? Tak salah. Setiap malam mana-mana masjid ada pengajian agama. Ya, bahkan Anwar sendiri mengadakan program agama berbentuk keagamaan setiap minggu. Ya, di rumah kediaman resmi dia. Panggil lagi ulama-ulama daripada luar negara. Ya, dalam program-program ilmu. Ini juga agama. Apakah ini 3R? Bukan 3R. Ya, sampaikan dakwah. Ya, untuk meningkatkan syiar Islam. Tak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya bila kamu gunakan agama itu untuk kepentingan politik, itu yang salah. Contohnya dalam ucapan politik. Mengatakan kalau undi BN masuk neraka. Undi PH masuk neraka. Undi PAS je masuk syurga. Itu yang salah. Ini yang termasuk dalam 3R. Sebab kamu menggunakan agama itu. Ya, secara sesat, secara tak betul kerana nak dapat undi. Ya. Tak sokong RU35, nanti mati masuk jirat. Ini yang salah. Sebab kamu mengaitkan seseorang itu mati kafir. Ya. Memanglah dia tidak mengatakan kafir. Tapi bila menghukum seorang Islam masuk jirat ini, kubur macam orang Cina ni, so, kamu memberikan bayangan ataupun kiasan bahawa itu mati kafir. Ini yang tak betul. Ini yang 3R. Tapi Mahathir membayangkan dalam sidang akhbar dia tadi, oh, tak boleh sebut pasal raja, tak boleh sebut pasal agama, tak boleh sebut pasal kaum. Ini cara Mamak Kerala nak putar belit kita. Ya, nak putar belit rakyat Malaysia supaya kita rasa kerajaan ini zalim. Tak boleh langsung cerita pasal Melayu, tak boleh langsung cerita pasal raja, tak boleh langsung cerita pasal agama. Ini yang dia nak bayangkan. Dan kita tidaklah boleh menjadi sebodoh itu. Ya, untuk meletakkan atau mencagang kepada otak kita, kepada orang tua nyanyuk ni. Ya? Di mana orang tua ni pun bertanding, orang Melayu pun tolak. Hilang deposit. Ya? Keturunan dia pun hilang deposit. Ya? Anak-anak buah dia pun hilang deposit. Jadi orang yang ditendang oleh orang dalam negeri dia sendiri, dalam kawasan dia sendiri, Langkawi. Ya? Orang ini kita nak jadikan panduan. Orang inikah kita nak percaya? Ya? Jadi hujah-hujah Mahathir dalam PC tadi tak perlu anak jawab. Tak perlu anak jawab. Kita di bawah ni pun boleh jawab. Sebab ini hujah-hujah yang terlalu bodoh yang meletakkan darjat Mahathir ini serendah-rendahnya. Ya? Serendah-rendahnya. Daripada seorang yang dulu dikenali sebagai negarawan kononnya. Ya? Hari ini dia seorang macai dalam politik. Seorang pemusnah, pemecah belah. Ya? Seorang yang dikenali sebagai yang anti-agama, anti-Melayu, anti-perpaduan. Orang itu adalah Mamak Kerala ni. Ya? Hati-hati dengan dia, saudara. Dia tidak akan pernah putus asa dalam mengadakan fitnah. Dia tidak akan pernah putus asa
Ya, selagi nyawa dia dikandung badan, dia akan terus memecah belahkan kita orang Melayu, dia akan terus memecah belahkan kita orang Islam. Sebab dendam peribadi dia kepada Anwar Ibrahim tidak pernah tertunai. Ya, dia tidak pernah dapat apa yang dia kendaki, ya, iaitu untuk melihat kejayaan politik Anwar Ibrahim ini akan berakhir. Musuh dia dalam dunia ini adalah Anwar Ibrahim. Ya, musuh dia puluhan tahun dia berdendam, sakit hati dan dengki dengan manusia yang bernama Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab seorang perasuah dia tidak akan suka dan tidak akan sokong seorang yang anti rasuah.